وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan segala karunia yang Allah taala berikan, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik itu aktivitas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, yang Allah Ta'ala ridhai. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cara yang paling ampuh untuk mendapatkan mahabbah atau cinta Allah Ta'ala adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan mengenai fikih perceraian di dalam Islam. Kemarin pembahasan kita sudah sampai ke dalam pembahasan ar-rajah. Pembahasan tentang apa? Rujuk. Ya, di mana seorang suami mengikat kembali istrinya
setelah keluar kata-kata talak, baik itu secara jelas, secara sharih, atau secara kinayah, secara sindiran. Ya. Nah, rujuk ini adalah salah satu cara seorang suami ingin menegakkan islah kembali, perdamaian ya di dalam rumah tangganya, sehingga rujuk ini sebagaimana talak adalah hak penuh seorang suami. Jadi walaupun kemarin disebutkan si istrinya ini terpaksa dan si suaminya tetap menginginkan untuk rujuk, maka ini tetap menjadi rujuk. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu bagaimana maksud dan tujuan laki-laki tersebut merujuk istrinya. Ya. Yang Allah Ta'ala harapkan adalah adanya islah. Bukan ingin memadaratkan si istri tersebut. Karena bisa saja seorang suami ini membuat setting merujuk istrinya ini, tapi dengan tujuan untuk memadaratkan istrinya. Ini adalah perbuatan haram. Ya. Nah, yang diharapkan adanya rujuk ini adanya perdamaian dan terjalin kembali hubungan suami istri yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin, jemaah sekalian, kita mempelajari mengenai masalah kriteria rujuk itu tidak usah adanya wali, tidak usah kembali adanya sadaq, tidak usah kembali ada mas kawin, ya. Dan menurut pendapat yang sahih, ya, tidak wajib disaksikan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan harus disaksikan demi kemaslahatan. Sebagaimana hal ini telah kita bahas dalam masalah persaksian dalam masalah menjatuhkan apa? Talak. Nah, lalu para ulama membagi rujuk ini ya kepada dua bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah ar-raj'ah min talikin raj'iyyin. Yang pertama adalah rujuk ya setelah dia menjatuhkan talak apa? Raj'i. Ini kemarin kita telah bahas talak itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada dua. Raj'i dan bain. Bain kebagi dua. Bain apa? Sugro dan bain kubro. Dibuka lagi, review lagi ceritanya. Ya, supaya saya nyambung nerangin ini. Jadi yang pertama adalah rujuk setelah atau pasca menjatuhkan talak raj'i. Ini ada dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, bila mana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya satu talak. Berarti baru talak berapa ini? Talak satu. Maka dia berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa apa? Iddah. Dalam masa iddah. Nah, bila mana si wanita itu telah suci dari haidnya yang ketiga, ya, jadi sebenarnya syariat ya lebih menekankan kita itu menghitungnya adalah dari sisi haid. Dalam masalah apa? Iddah bagi talak raj'i ini. Bila mana dia ini suci dari talak dari haid yang keberapa? Yang ketiga, ini ada perselisihan ya pernah kita bahas tentang salah satu quru. Yang sahih adalah haid. Berarti di saat si wanita atau istri kita telah suci dari haidnya yang ketiga kali, atau kalau hitungan bulan, tiga bulan, tapi kadang tidak tiga bulan ya. Karena haid ini kadang-kadang datang lebih awal, ya tidak genap satu bulan.
dan si suami yang tidak merujuknya, maka tidak halal bagi suaminya untuk rujuk kepada istrinya kecuali dengan nikah yang baru. Ini bila mana masa iddahnya telah apa? Habis. Telah habis. Jadi si suaminya ini baru menjatuhkan satu talak. Kalau habis masa iddahnya talak satu, maka talak roj'i ini berubah statusnya menjadi talak apa? Talak apa? Bain apa? Sugro kubro? Sugro. Karena masih satu. Ya. Berarti konsekuensinya kalau ingin kembali lagi kepada siapa? Kepada istrinya, maka harus dengan pernikahan yang baru, akad nikah yang baru. Harus ada wali, harus ada mas kawin tentu. Masalah ramean itu urusan perusahaan masing-masing. Ya. Begitu. Itu ya. Keadaan yang kedua, seorang suami menceraikan istrinya yang kedua kalinya, berarti sudah talak berapa ini? Talak dua. Maka dia pun berhak merujuk istrinya masih selama dia dalam masa iddah. Jadi rujuk ini dalam keadaan talak satu atau dalam keadaan talak dua. Sebagai dasarnya surat Al-Baqarah ayat 228. Ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, ini telah dijelaskan tentang ayat ini. Ya, tentang rujuk yaitu wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah. Ini telah dijelaskan ayat ini di pertemuan kemarin. Baik. Lalu macam yang kedua dari rujuk ini adalah rujuk dari talak bain sugro. Kalau tadi rujuk dari talak roji'i. Talak roji'i itu ada dua keadaan. Pasca menjatuhkan talak satu, yang kedua pasca menjatuhkan talak yang kedua. Ya. Selama dalam masa iddah itu rujuk talak roji'i. Nah, yang kedua rujuk ini bisa saja terjadi ya setelah talak itu menjadi bain sugro. Sebagaimana tadi kasusnya ya, bila mana talak satu atau talak dua dijatuhkan, lalu setelah masa iddahnya habis, salah satu quru tadi habis, tidak dirujuk lagi oleh siapa? Oleh suaminya, maka ini habis masa iddahnya, maka harus dengan akad nikah yang apa? Yang baru. Ya, mas kawin yang baru. Walaupun sebelumnya sudah diberikan mas kawin. Ya. Baik. Nah, lalu di sini disebutkan wa idza talaqa zawjatahu at-talaqata salisah faqad banat minhu bainatan kubra wa laysa lahu nikahuha illa ba'da an tankiha zawjan ghayrahu summa yutalliquha summa tahillu lahu bi'aqdin wa mahrin jadidain. Ya. Jadi andaikan si suami itu telah ketiga kali menjatuhkan apa? Talak. Ya, maka seorang suami dalam kondisi seperti ini tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Tidak bisa rujuk lagi. Andaikan dia ingin menikahinya lagi, istrinya ini harus dinikahi dulu oleh suami yang lain atau laki-laki yang lain. Dinikahi secara sah, kemudian digauli oleh suaminya tanpa ada paksaan apapun dari pihak manapun, lalu diceraikan, setelah itu barulah halal untuk dinikahi lagi dengan akad dan mas kawin yang baru. Ya, jadi ya rujuk ini hanya Allah Ta'ala bolehkan di dalam masa apa? Iddah. Imma ya waktunya itu Allah Ta'ala jadikan dalam salah satu quru. Ini masih dalam waktu luas kata para fuqaha. Sebenarnya ikhwah sekalian, Allah ini memberikan batasan rujuk ini, limit waktunya luas. Ya kan? Kalau kita hitung haid saja ya minimal 2,5 bulan atau 3 bulan. Jadi ini waktu yang panjang untuk berpikir.
Andaikan Allah Ta'ala memberikan batasan waktu singkat, contoh mamanya 2-3 hari, wah, banyak orang yang menyesal. Suami pasti, waduh saya menyesal, habis lagi iddahnya, saya harus akad nikah lagi, baru 3 hari. Allah berikan waktu salah satu quru, bayangkan, kurang lebih 3 bulan. Ini untuk berpikir barangkali kedua belah pihak, ya, untuk memikirkan kembali. Apalagi kalau umpamanya bila mana menjatuhkan talak pada istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Ini iddahnya itu sangat panjang sampai si istrinya ini melahirkan. Ya barangkali ada terbesit dalam apa pikirannya, masya Allah, nyesal saya, istri saya lagi apa? Mengandung, kasihan dia sedang apa mengandung janin anak saya, ya minimal ada pikiran lagi kan. Allah ini betul-betul bijaksana kepada kita, jadi tidak dalam waktu yang singkat, ya ini Allah Ta'ala ya hikmahnya agar apa dia ini mempertimbangkan mana yang terbaik, ya bila mana memang terbaiknya adalah kembali maka dia akan rujuk. Tapi memang bila mana dia mempertimbangkan, karena seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, kalau memang yang lebih baik itu harus berpisah maka tinggalkan, tidak usah kembali lagi. Ini hak seorang suami, ya. Jadi yang berhak merujuk itu hanya siapa? Suami. Jadi tidak ada yang dirujukkan oleh mertua kalau si suaminya tidak mau. Begitu pula umpamanya si istrinya mau rujuk tapi suaminya tidak mau rujuk. Jadi yang berhak adalah siapa? Suami. Ya. Baik. Nah, ini mengenai masalah rujuk. Lalu bagian berikutnya bagaimana ya seorang apa hukum persaksian di dalam rujuk. Para ulama menyebutkan yang sahih bahwa hukum persaksian dalam rujuk sebagaimana dalam tolak ini hukumnya sunnah. Jadi ini khuruj minal khilaf pada fuqaha. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, maka di sana jalan tengahnya adalah istihbab, dianjurkan. Jadi kalimat istihbab ini dianjurkan berarti ada kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung bila mana ada kesaksian di dalam perceraian dan dalam rujuk ini. Dua orang saksi yang adil. Ya. Jadi dua orang saksi yang adil, ya. Tapi andaikan talak dan rujuk ini terjadi tanpa persaksian, sah hukumnya. Hukumnya apa? Sah. Jadi jangan sampai umpamanya ada umpamanya pasangan yang mau rujuk, umpamanya mana saksinya? Bingung dia cari saksi umpamanya. Siapa yang mau jadi saksi? Saya bingung. Ya, dia koordinasi sama orang-orang enggak mau umpamanya. Barangkali ada yang seperti itu. Tidak masalah. Rujuk saja kedua belah pihak. Ya, karena hukumnya tidak wajib dan terjadi tidak menjadi syarat sah terjadinya rujuk harus ada saksi. Ya, sebagaimana talak pun demikian. Kenapa adanya anjuran untuk adanya saksi? Para ulama menyebutkan ini agar menghilangkan syak, apa? Menghilangkan ragu-ragu bahwa rujuknya ini telah terjadi. Misalkan, apalagi dengan fenomena masyarakat yang kurang memahami masalah fikih usro ini. Ya, kemarin ada kasus umpamanya, ya, dua orang umpamanya cerai ini bukan di satu rumah kan, malah dipisahkan. Jangan digimana-gimana kan atau dan lain sebagainya. Ini seringkali terjadi. Ya, kalau umpamanya ada proses persaksian dalam rujuk umpamanya, orang yang umpamanya memiliki pemahaman yang salah pun ini sudah terjadi rujuk umpamanya. Sudah terjadi apa? Rujuk. Minimal ini menghilangkan rasa syak dari orang, oh, ini sudah terjadi lagi apa? Rujuk. Makanya penting juga ada masukan ya kepada orang-orang yang tidak memahami ini bahwa sebenarnya
istri yang ditalak roji'i ini statusnya masih apa? Masih istri yang sah. Andaikan digauli dengan niat rujuk kemarin, bisa. Maka itu bisa disebut sebagai apa? Rujuk dengan wujudnya perbuatan. Ya. Tuh. Dan pula hikmahnya adalah menghindarkan dari tuduhan-tuduhan di saat laki-laki ini datang kepada istrinya, ya, dan bisa saja ini dikhawatirkan si istrinya ini mengingkari ya bahwa masa iddahnya telah habis. Maka ini harus betul-betul dihitung secara pasti masa iddah ini, agar jangan sampai ada seorang yang menjatuhkan talak kepada istrinya, ia ingin rujuk tapi masa iddahnya telah apa? Habis. Nah, makanya harus betul-betul dihitung, oh, masa iddahnya habis, berarti kalau ingin kembali kita ini harus nikah lagi. Makanya harus betul-betul di sini dikomunikasikan ini, ya, dua orang yang sedang ada dalam permasalahan ini harus komunikasi dengan baik. Bukan bersilat lidah dan lain sebagainya, ini bukan berarti ingin Islam. Ya, ujung-ujungnya akan firaq sesungguhnya. Nah, bagaimana hukum seorang istri yang dirujuk? Seorang istri yang dirujuk, maka dia kembali kepada akad pernikahan, kepada penjagaan suaminya, maka dia mendapatkan kembali sebagaimana seutuhnya, maka dia menjadi istri yang betul-betul berhak menerima nafkah suaminya, pakaian, tempat tinggal, ya, termasuk kisem. Kisem itu pembagian. Kalau umpamanya ada salah satu, ya, seorang laki-laki yang poligami, ada salah satu istrinya yang diceraikan. Nabi SAW pernah menceraikan siapa? Menceraikan siapa? Hafsah binti Umar. Apakah Nabi merujuknya kembali? Merujuknya kembali. Ya. Jadi dia kembali berhak mendapatkan kisem atau pembagian. Ya. Kalau memang istrinya lebih dari satu, ta'adud. Ya. Lalu di sini disebutkan fa idza raja'a tsumma talaqaha falaysa lahu muraja'atuha li anha banat. Nah, ini pun ya, dalam masalah umpamanya jumlah talak ini harus dipastikan. Kalau umpamanya si istrinya tahu bahwa ya talaknya ini telah terjadi dua kali dirujuk dan itu yang ketiga kalinya, maka si suaminya tidak boleh merujuknya lagi. Ya, karena ini telah terlepas dari apa? Dari hukum rujuk. Ya, tapi dia harus apa? Harus dinikahi kembali. Lalu di sini ikhwah sekalian, apa syarat-syarat wanita ya yang dirujuk? Nah, ini harus kita betul-betul pahami. Yang pertama, ya, wanita tersebut telah terjadi dukhul. Ini telah dijelaskan dalam masalah ya syarat rujuk. Kemudian wanita itu ditolak dalam keadaan talak raj'i. Ini sudah dijelaskan pula ya. Bukan talak bain. Kemudian pernikahannya harus pernikahan yang sah. Jadi pernikahan yang fasid bermasalah tidak bisa ada rujuk. Ya. Taib. Kemudian berikutnya talak yang dijatuhkan ya tidak dengan iwad. Apa itu iwad? Dengan bayaran. Jadi ini kalau talak tebus ya, talak tebus umpamanya seorang suami umpamanya terjadi. Ya, dia betul-betul tidak mau menjatuhkan talak, tapi umpamanya si istrinya ngomong gini. Cobalah, mau berapa saya bayar? Asal kamu jatuhkan apa? Talak. Ya, suaminya tahu istrinya ini wah banyak uangnya. Bayar kepada saya 100 juta. Dibayar sama istrinya berapa? 100 juta. Ya, 100 juta dibayar. Ya, berarti ini talak tebus. Jadi si istri menebus talak dari suaminya dengan membayar berapa? 100 juta. Ya. Maka ini ikhwah sekalian, kalau talak tebus ya, maka jatuhnya menjadi bain sugro. Ya,
langsung bayan sugro. Jadi kalau dia ingin kembali lagi si laki-laki itu, maka harus nikah lagi. Tidak ada istilah rujuk kalau talaknya itu dibayar, ya. Lalu di sini saya sebutkan si wanita yang dirujuk ini qabilatan liraj'ah fala yasih muraja'atul murtaddah walal kafirah. Ini penting, umpamanya begini terjadi. Karena kalau umpamanya ada seorang apa? Seorang suami istri atau satu pasangan, salah satunya ini murtad. Waliyazubillah. Salah satunya ini murtad. Kalau umpamanya dalam akad nikah sekalipun, maka pernikahannya menjadi basah, batal. Karena salah satunya telah apa? Murtad. Nah, andaikan umpamanya qadarullah, umpamanya kita menceraikan istri atau ada seorang menceraikan istrinya, lalu saat mau dirujuk masih dalam masa idah, si istrinya ini menjadi murtad. Murtad, dia pindah apa? Agama. Jadi seorang kafiroh, maka tidak boleh berujuk siapa? Istrinya. Tidak sah. Ya, jadi istri yang atau wanita yang boleh dirujuk ini tadi disebutkan sudah digauli. Berarti kalau belum digauli kemarin, ya, jadi bain. Kalau ingin kembali harus dinaiki lagi. Terus ini diantaranya, kalau si wanitanya ini menjadi seorang murtad, dah, dia ini murtad, maka tidak boleh apa? Rujuk. Ya, tidak boleh rujuk lagi. Tuh. Lalu berikutnya, si wanitanya masih ada dalam keadaan iddah, dan yang terakhir, maksud dan tujuan suami ini adalah untuk islah. Untuk menegakkan perdamaian. Ya, bukan untuk memudaratkan siapa? Istrinya. Nah, lalu di sini disebutkan, ya, di sini bagaimana kalau ada satu pasangan berselisih dalam masalah rujuk? Pemain begini, ya, kalau dalam masalah sepakat, pemain bilangannya begini, bilamana suami istri ini yang bermasalah ini sepakat rujuk masih dalam masa iddah, maka kembali. Ya, apa hukum pernikahannya ini, zaujiyahnya ini kembali. Ya, walaupun sebelumnya ada permasalahan. Taib. Nah, bagaimana kalau ada perselisihan dalam umpamanya si suaminya ini mengakui itu rujuk, sedangkan istrinya tidak mengakui itu rujuk. Umpamanya gini, si suami ngomong umpamanya dengan lafaz yang kinayah, masih ingat, ya, tidak jelas umpamanya kalimat-kalimat yang kalimatnya bukan rujuk atau kembali, umpamanya ya kita barengan lagi atau apalah, kalimat-kalimat yang secara tidak langsung dalam artian itu perlu ditafsirkan kembali, si suaminya menafsirkan meniatkan pula itu apa? Rujuk. Ini bisa saja terjadi, sedangkan istrinya tidak menganggap itu rujuk. Oh, siapa yang rujuk? Ya, atau bisa jadi begini, ya, pamannya istrinya itu digauli, ya, si istrinya itu digauli, pamannya digauli, si suaminya ini berniat dia ini merujuk siapa? Istrinya. Pamannya istilahnya tidak ada pembicaraan sebelumnya, ah, ini atas dasar paksaan atau Allah alam, sisi istrinya tetap tidak menganggap itu sebagai apa? Rujuk. Mengingkarilah. Jadi ini cuma sepihak. Ya, nah di sini disebutkan, ya, ini ikhtalafa az-zawjan fi husul ar-raj'ah bi an idda'aha az-zawj wa anqaratha az-zawja fa in kana qabla al-iddah fal-qaul inqidha'il iddah fal-qaul qaulu az-zawj. لأنه يملك رجعة فيها فيقبل إقراره فيها وإن كان بعد انقضاء العدة فإن لم تكن للزوج بينة فالقول قول الزوجة مع اليمين لأن الأصل عدم رجعة ووقوع البينونة. Ini kita bedakan. Ini kembali dalam masalah apa? Kaidah usul ada baro'ah asliyah.
Ini diterapkan dalam masalah ada terjadinya perselisihan. Si suami menganggap itu apa? Rujuk, istrinya enggak. Mengingkari. Enggak, ini membantah. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi perselisihan terjadinya rujuk ini sebelum habisnya masa iddah. Umpamanya sebelum habis salah satu quru, umpamanya kalau talak rujuk ya, tiga kali haid. Umpamanya si suaminya, saya ini sudah merujuk kamu, kata istrinya, mana buktinya? Umpamanya antum gak ngomong sama ana bahwa antum ingin merujuk. Umpamanya ucapan, ini kemarin ana ngomong, buktinya ana di WhatsApp. Kita barengan lagi yuk, umpamanya ini barengan. Bukan apa? Bukan rujuk. Antum gak ngomong rujuk, saya niat rujuk. Wah, ini pas ya apa ya? Ini jadi apa? Jadi perselisihan lagi. Nah, ini apa, siapa yang diambil? Suami atau istrinya? Kalau sebelum masa iddah habis, suami yang menang. Maaf, ibu-ibu kalah dalam ini. Kalau sebelum habisnya masa apa? Iddah. Jadi suami yang memiliki wewenang dalam ini. Dia masih memiliki kekuasaan untuk rujuk. Karena masih dalam masa apa? Iddah. Andaikan sudah habis umpamanya. Jadi yang tadi kalau sebelum masa iddah, ikrar pengakuan suami ini dianggap. Ini ikrar ya, pengakuan. Nah, bila mana umpamanya perselisihan ini sudah habis masa iddah, umpamanya gini. Ya, terjadi ucapan atau tindakan menggauli atau dan sebagainya, si suaminya menganggap itu rujuk, si istrinya tidak dan sudah habis masa iddah. Baru dibicarakan. Sudah habis masa apa? Iddah baru dibicarakan. Kan kita udah rujuk, kapan kita rujuk? Kata siapa? Istrinya. Ini sudah habis masa iddah. Gimana? Nah, ini. Kalau suaminya ini memiliki bayyinah, bukti kuat. Nah, makanya bukti ini penting. Makanya kalau ada saksi enak ya. Pentingnya ada saksi ini jadi salah satu bayyinah, bukti terang. Saksinya ada. Ya. Kalau mamanya ada bayyinah, ada bukti apalagi saksi, maka yang diambil adalah ucapan siapa? Suami. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka yang diambil adalah ucapan istrinya dan disumpah. Jadi ada sumpah. Ya, demi Allah bahwa suami saya itu belum merujuk saya. Maka ini menjadi terpisah sudah. Ya, makanya hati-hati. Jadi ini harus diisbatkan, harus dipastikan ini rujuk atau bukan. Jadi jangan membuat kata-kata yang memang si istri ini salah mau nafsirkan atau ambigu. Maksudnya apa? Barangkali kan begitu. Bisa saja istri menganggap ini candaan biasa, ya kan? Tidak ada maksud untuk apa? Rujuk, bisa saja begitu. Ah, saya menganggap itu hurui, mamanya. Candaan saja, ini bisa saja terjadi. Ya, baik. Lalu bila mana terjadi pasangan ini saling mengingkari dalam masalah menggauli. Nah, ini ya, umpamanya si suaminya sampai umpamanya si istrinya menganggap ya, saya ini benar-benar belum digauli umpamanya. Selama masa iddah ini belum ada proses apa saya digauli oleh Anda umpamanya. Selama dalam masa apa? Iddah. Contoh umpamanya gini. Suaminya mengakui bahwa dia ini telah menggauli istrinya, dia dengan maksud dia ini ingin merujuk siapa? Istrinya, ya kan? Ini salah satu syarat harus ada niat. Jadi kalau tanpa niat, menurut pendapat sahih tidak jadi rujuk. Jadi harus ada apa? Ada niat, ya, tindakan menggauli istrinya saat dalam masa iddah ini. Nah, ini terjadi diingkari. Umpamanya kata si istrinya belum sih. Saya belum digauli selama masa iddah, maka di sini yang diambil adalah ucapan istrinya. Kalau yang dipermasalahkan adalah masalah apa? Menggauli. Masalah apa? Menggauli. Lalu bagaimana kalau umpamanya dua-duanya ini berselisih dalam sah atau tidaknya rujuk? Umpamanya gini. Ini umpamanya makanya harus dipastikan ya dalam segala hal. Si suami istri ini kata suaminya rujuk kita ini sah. Kata siapa? Suaminya. Kata istrinya tidak sah. Ya. Jadi ini berselisih dalam sah atau tidaknya apa? Rujuk. Ya, jadi dua-duanya
tidak mengingkari adanya rujuk, tapi ini khawat apa keduanya berbeda. Si suami mengatakan rujuknya ini apa? Sah. Valid lah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kata istrinya tidak sah. Kita belum rujuk. Nah, ini ya, dalam artian ada proses kemarin tapi itu tidak dianggap rujuk. Ya, atau umpamanya hal ini apakah itu dalam masa iddah atau bukan? Ya, maka yang diambil pun itu adalah ucapan istrinya. Jadi lebih banyak istri dalam ini. Jadi umpamanya gini, ya, kata istrinya itu kemarin rujuk kita ini sudah habis masa iddah saya. Ya, karena saya sudah bersih dari haid yang ketiga. Nah, ini yang diambil ucapan istrinya dan tetap harus disumpah. Nah, jadi ini sumpah ini dipentingkan dalam hal ini. Ya, andaikan sumpah si apa? Si wanita ini palsu, berarti pertanggungan jawaban dia di hadapan siapa? Allah. Dia telah menggunakan sumpah palsu, dosa besar. Membawa nama Allah untuk membenarkan perbuatan dia. Ya, baik. Kenapa pula dalam masalah iddah lebih diambil ucapan istrinya? Karena istri lebih tahu. Karena yang haidnya siapa? Istrinya. Bukan siapa? Suaminya. Barangkali ini seringkali terjadi di saat masa iddah ini, rata-rata umpamanya berpisah. Si wanitanya di mana? Di orang tuanya, suaminya di rumahnya. Ini kan? Ya, dia merujuk, ternyata si istrinya ini sudah suci dari haidnya yang keberapa? Yang ketiga. Berarti dia yang lebih tahu. Ya. Baik. Nah, ini wahai sekalian mengenai masalah rujuk. Ya, mengenai masalah rujuk. Baik. Ya, apa itu selesai masalah rujuk. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih ada waktu. Kita lanjutkan sekarang ke dalam pembahasan al-iddah. Kemarin ini sebenarnya sudah disebut-sebut ya. Di dalam masalah talak, pembahasan masalah apa? Iddah sudah disebut-sebut istilahnya. Ya, di dalam masalah rujuk, kata-kata iddah ini sudah diulang-ulang. Nah, sekarang apa itu iddah? Fokus ke dalam masalah iddah. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa iddah ini adalah menunggunya seorang wanita dalam waktu yang telah ditentukan oleh agama, oleh syariat, yang karena disebabkan perpisahannya atau wafatnya suaminya. Jadi disebutnya tarabbus. Tarabbus ini masa tunggu. Masa tunggu dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat, ya, yang disebabkan karena adanya perceraian. Baik itu cerai dalam keadaan hidup atau cerai karena ditinggal mati. Ya. Ini disebut dengan iddah. Baik. Sebelum kita lebih jauh masalah iddah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan iddah? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan apapun maka di dalamnya melainkan terkandung apa? Hikmah. Hikmah yang kadang kita menjangkau, oh ini betul-betul makul. Ada yang goir makul. Ini tidak wajib kita ini harus betul-betul menganggap ini tidak rasional. Itu bukan urusan kita. Karena Allah Maha Khabir, Allah Maha Hakim, tidak berbuat kecuali dengan apa? Hikmah. Jadi kadang-kadang kita ini segala sesuatu ingin tahu apa sih sebenarnya hikmahnya. Ada yang memang betul-betul yang makul, ada yang goir makul. Kita tidak wajib menggali ini sejauh mana hikmahnya. Yang jelas ada yang nampak hikmahnya. Yang jelas kita harus melaksanakan ini adalah perintah Allah, karena Allah sebagai syari yang mendekatkan syariat. Apa saja syariatnya? Yang pertama, at-ta'akkudu min bara'atir rahmi hatta la takhtalitul ansab. Menegaskan, memastikan rahim wanita ini telah bersih. Maksudnya bersih apa? Dari air yang menjadi sebab adanya keturunan, air mani. Makanya kenapa Allah Ta'ala minimal iddah ini di dalam iddah hidup atau cerai hidup itu salah satu kuru. Ya, barangkali setelah ada melewati masa 3 kali haid, atau umpamanya sudah 1 kali haid, 2 kali 1 bulan umpamanya,
tidak haid 2 bulan, tidak haid 3 bulan, tidak haid, berarti ini tanda-tanda ada apa? Ada janin. Berarti rahim si wanita ini tidak baro'ah, artinya tidak bersih dari air. Berarti airnya ini terjadi proses apa? Pembuahan. Ya kan? Otomatis bila mana umpamanya diketahui bahwa adanya janin, maka masa idahnya kembali. Oh, berarti ini menjadi statusnya menjadi wanita hamil. Ya, asalnya wanita tidak hamil, maka menjadi wanita apa? Hamil. Jadi kan otomatis si suami itu yang asalnya 3 bulan atau 3 kali kuru, setelah tahu bahwa istrinya apa? Hamil, maka idahnya sampai apa? Melahirkan. Jadi ini supaya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ